Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya wad-din. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Hadirin hadirat jamaah salat tarawih Masjid Al-Hijrah Sydney, Australia, yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam ini kita semua masih diberikan nikmat besar oleh Allah. Bahkan di antara nikmat terbesar yang Allah berikan untuk kita, yaitu nikmat umur, nikmat kesehatan, dan nikmat dapat melangkahkan kaki ke tempat mulia, ke bumi Allah, masjid. Mudah-mudahan apa yang telah kita gerakan, apa yang telah kita langkahkan, mendapatkan balasan yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala, dunia juga di akhirat. Hadirin hadirat jamaah solat tarawih yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam pertemuan kali ini, insyaallah dan izinkan saya untuk menyampaikan tema sebagaimana yang disebutkan oleh Ustaz Ali tadi, juga sebagaimana disampaikan oleh panitia Ramadan CIDE, yaitu berkaitan dengan siksa kubur dan cara ataupun kiat untuk berselamat daripadanya. Ikhwatal iman, selain kehidupan dunia atau setelah kehidupan dunia, seluruh manusia termasuk jin di dalamnya, sebelum loncat ke kehidupan akhirat, ada namanya alam, alam kubur. Atau dalam istilah yang lain, alam barzakh. Alam barzakh merupakan alam yang memisahkan antara dunia dengan akhirat, atau yang sering diistilahkan oleh para ulama sebagaimana disampaikan oleh Imam Ar-Raghib Al-Asfahani, atau yang disampaikan oleh Ibnu Katsir dalam kitabnya Al-Bidayah wan Nihayah, bahwa al-barzakh, alam barzakh itu secara bahasa adalah al-hajizu baina syai'aini, pembatas di antara dua hal. Alam barzakh dinamakan demikian karena ia membatasi antara kehidupan dunia dengan kehidupan akhirat. Sebelum kita nanti masuk ke alam akhirat, seluruh manusia akan masuk dan mengalami, atau kemungkinan sebagian besar manusia akan masuk dan mengalami yang dimaksud, yang disebut dengan alam barzakh. Dalam Al-Quran, kata barzakh disebut 3 kali. Yang pertama Allah menyebutnya dalam surah Al-Furqan ayat 53. Ketika Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa huwal ladzi marajal bahraini, hadza 'azbun furatu wa hadza milhun ujaz, wa ja'ala bainahuma barzakhan wa hijran mahjura. Waja'ala bainahuma hijra, barzakhan, pemisah. Allah menyebutkan ada laut, yang mana laut ini bertemu antara dua air, satu air tawar, yang satu air asin. Namun keduanya tidak saling menyatu. Kata Allah,
Wa ja'ala bainahuma barzakhon, di antara keduanya Allah menjadikan pembatas. Dalam ayat ini Allah menggunakan barzakhon, pembatas, barzakh. Yang kedua, dalam Al-Quran Allah menyebut barzakh itu dalam surah Ar-Rahman. Dan ini sebagaimana kita sama-sama ketahui, ketika Allah berfirman, marajal bahraini yaltaqiyan bainahuma barzakhun la yabghiyan. Barzakh, pemisah. Yang ketiga, Allah menyebut kata barzakh dalam Al-Quran dalam surah Al-Mu'minun ayat 100. Ketika Allah berfirman, kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Barzakh. Tidak ada yang keempat. Hanya tiga kali Allah menyebut kata barzakh dalam Al-Quran. Dan kalau kita lihat keterkaitan barzakh dengan sebelum alam barzakh, yaitu kematian, karena tidak ada orang bisa masuk ke alam kubur, alam barzakh, kalau dia belum meninggal. Jadi syaratnya harus meninggal dulu. Bahkan orang tidak akan pernah bisa masuk ke surga kalau dia belum meninggal. Allah menyebut barzakh tiga kali dalam Al-Quran. Allah pun menyebut firman kullu nafsin dha'iqatul maut, bahwa setiap jiwa akan merasakan kematian dalam Al-Quran juga tiga kali. Pertama dalam surah Ali Imran ayat 185. Ketika Allah berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Ali Imran. Yang kedua, Allah menyebutnya kullu nafsin dha'iqatul maut dalam surah Al-Anbiya ayat 35. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Yang ketiga, Allah menyebut kullu nafsin dha'iqatul maut dalam surah Al-Ankabut ayat 57. Kullu nafsin dha'iqatul maut thumma ilaina turja'un. Tiga kali Allah menyebut barzakh, alam barzakh. Tiga kali juga Allah menyebut yang menjadi sebab seseorang masuk ke barzakh, kematian. Imam Al-Ghazali ketika menjelaskan kenapa tiga kali Allah menyebutkan kullu nafsin dha'iqatul maut, beliau mengatakan karena alam di jagat raya ini tidak lebih dari tiga alam. Alam dunia, di mana kita di antaranya tinggal di dalamnya. Alam malakut, alam malaikat. Dan terakhir alam jabarut, alam malaikat-malaikat pilihan, yaitu malaikat pemangku arasy, yang jumlahnya kata Allah dalam Al-Quran ada delapan. Jabarut. Lalu kata Imam Al-Ghazali, dengan Allah menyebutkan tiga kali bahwa setiap jiwa akan merasakan kematian, itu artinya bahwa siapapun dan seluruh makhluk Allah, baik yang di dunia atau di langit, semuanya akan meninggal, termasuk kita, apalagi yang tua. Yang muda juga sama. Rasulullah mengingatkan kepada kita, umatku umurnya antara 60-70. Rasul usianya berapa Bapak Ibu?
63, kurang lebih 63 tahun. Jadi yang sekarang usianya sudah 50, kurang lebih berapa tahun lagi? 13 tahun lagi. Siap-siap. Yang mereka sudah sampai 60 tahun, berapa lagi Bapak Ibu? 3 tahun lagi. Makin harus lebih siap. Yang nyampe 61 tahun, 2 tahun lagi. Ya Allah, 2 tahun gak terasa. Kurang dari seumur jagung istilahnya. Siap-siap. Yang usianya 62 tahun, setahun lagi. Allah. Yang usianya 63 tahun, siap-siap gali lubang. Allahu Akbar. Umur. Dan Allah dalam Al-Quran menyebutkan kurang lebih kata mati. Dan yang berkaitan dari kata al-maut dalam Al-Quran 175 kali. Jumlah yang sangat banyak. Ini menunjukkan bahwa siapapun dari kita, apapun jabatan kita, apapun posisi kita, apapun dan bagaimanapun status sosial kita, harus banyak ingat mati. Yang tuakah dia? Atau yang muda? Laki-lakikah dia? Ataupun perempuan? Semua harus mengingat mati. Karena itu Rasul mengingatkan dalam hadis yang lain, riwayat Imam At-Tirmidzi dan yang lainnya, aktsiru min dzikri hadzimil ladzat, perbanyaklah mengingat kematian. Hari ini kita mendoakan saudara kita Bapak Edward. Besok atau lusa kita yang didoakan. Hari ini kita takziah kepada orang yang meninggal. Esok atau lusa kita yang ditakziahi. Hari ini kita mengantar ke kuburan. Besok atau lusa kita yang diantar ke kuburan. Persiapkan. Bahkan dalam Al-Quran Allah menyebutkan ayat-ayat yang luar biasa. Mengingatkan kita akan mati. Allah misalnya berfirman dalam surah Al-Jumu'ah ayat 8. Qul. Katakan Muhammad. Innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum, bahwa kematian yang kalian umumnya lari dari kematian itu, dia akan datang menjemput. Bukan kita yang menjemput, dia yang akan datang menjemput kita. Bahkan dalam surah An-Nisa Allah lebih tegas lagi mengatakan, aina ma takunu, dimanapun kalian berada, yudrikumul mautu walau kuntum fi burujim musyayyadah, bahwa kematian akan datang menjemput kalian sekalipun kalian berada di balik tembok-tembok baja yang sangat kuat. Kematian pasti datang. Bahkan ayat yang lain Allah menegaskan dalam Ar-Rahman, kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, bahwa setiap jiwa, setiap manusia, setiap makhluk termasuk malaikat pencabut nyawa sekalipun itu akan mati. Yang tidak mati hanyalah Allah. Yang kekal hanyalah Allah. Kematian. Apapun gelar kita di dunia, doktor, dokter, insinyur, profesor, haji, kiai haji, MA, Master of Art atau mantu ajengan, apapun gelar kita di dunia, pada akhirnya semuanya sama. Sekalipun yang tidak bergelar, semuanya sama, gelarnya satu. Almarhum. Profesor kalau meninggal enggak, itu Bapak Profesor, almarhum Bapak Profesor enggak disebut profesornya. Almarhum Bapak ini. Enggak punya jabatan pun disebut almarhum. Bahkan almarhum merupakan doa yang dirahmati. Ya Allah, mudah-mudahan mayat ini Engkau rahmati.
almarhum. Oleh karena itu, Allah mengingatkan kepada kita akan datangnya kematian. Dan siapapun pasti akan meninggal dunia sebelum kematian datang menjemput, sebelum masuk ke alam kubur. Baginda Rasulullah dan Allah dalam Al-Quran dan baginda Rasulullah dalam hadis mengingatkan akan adanya yang disebut dengan sakaratul maut. Dalam surah Qaf Allah berfirman, wajaat sakratul mauti bil haqq. Telah datang sakratul maut dengan benar-benar pasti ada dan terjadinya. Zalika ma kunta minhu tahid. Sakaratul maut itulah yang membuat kita lari, tidak mau kena dengan sakaratul maut. Mari kita gambarkan. Hari ini atau besok kita sedang terbaring di atas ranjang. Kita sedang sakarat. Kita, jika hari ini saudara kita, besok atau lusa pasti kepada kita. Terbaring di atas kasur. Pada saat itu Rasulullah menggambarkan malaikat datang, setan pun datang. Malaikat mencoba mengajak mengingatkan kebaikan, setan sebaliknya mengingatkan yang tidak baik. Bahkan dalam hadis riwayat Imam At-Tirmidzi, juga hadis-hadis yang lainnya, hadisnya sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan bahwa setan akan sangat mengganggu manusia ketika sakaratul maut itu. Karena itu kesempatan terakhir bagi dia untuk melencengkan manusia dari ingat kepada Allah untuk tidak mengingatnya. Bahkan bukankah Rasulullah bersabda dalam hadis sahih, ada orang dari awalnya dia berbuat baik, tapi di akhirnya dia berbuat dosa sehingga dia masuk ke dalam neraka. Makanya Rasul mengatakan, al-a'malu bikhawatimiha, amal perbuatan seseorang tergantung akhirnya. Kalau akhirnya baik, insyaallah surga baginya. Kalau akhirnya tidak baik, wal'iyazbillah, neraka bagiannya. Mudah-mudahan kita termasuk yang husnul khatimah. Allahumma rzuqna husnul khatimah. Bahkan Rasul menggambarkan setan pada saat itu ketika kita sedang sakaratul maut menyerupai orang yang paling kita cintai. Menyerupai orang tua kita. Menyerupai ibu kita. Menyerupai bapak kita. Menyerupai istri kita. Suami kita. Atau orang-orang terdekat kita. Setan bahkan Rasul mengingatkan juga menyebutkan bahwa pada saat itu setan yang turun mengganggu manusia yang sedang sakarat bukan hanya setan cemen-cemen, tapi setan yang cemon-cemon. Kelas-kelas kakap turun menggoda. Bahkan setan saat itu menggambarkan, mewujudkan bentuknya sebagai ayahnya, lalu mengatakan, wahai anakku, ayo masuk agama Yahudi, karena Yahudi agama yang paling benar. Sisi yang lain, setan yang lain datang menyerupai ibunya, lalu mengatakan, anakku, ikuti mama. Kalau kamu sayang sama mama, ikuti mama. Ketahuilah, agama yang paling benar itu adalah Nasrani. Rasul yang menyampaikan ini, hadis sahih. Karena itu ketika sakaratul maut manusia sedang perang amat sangat besar, Rasulullah mengingatkan yang hidup untuk mentalkinkan. Lakinu mautakum la ilaha illallah. Talkinkan orang yang hampir mati dengan la ilaha illallah. Karena saat itu manusia sedang perang besar. Bahkan mudah-mudahan, ya Rabb,
Mudah-mudahan engkau menjadikan kami yang di akhir hayat kami mengucapkan La ilaha illallah. Sungguh beruntung mereka yang melafalkan La ilaha illallah. Ini kata mudah diucapkan, bahkan setiap saat kita mudah mengucapkannya, atau bahkan kadang kita tidak pernah mengucapkannya. Tapi ketahuilah bahwa kata ini, ketika Nabi Daud memohon kepada Allah, Ya Allah berikan sesuatu amal yang amat sangat luar biasa. Kata Allah, wahai Daud, ucapkan La ilaha illallah. Kata Nabi Daud, Ya Allah berikan yang lebih berat lagi, jangan itu. Kata Allah, wahai Daud, ucapkan La ilaha illallah. Nabi Daud kembali memohon, Ya Allah berikan yang lebih berat dari dunia dan seisinya, yang lebih berat dari semuanya. Allah kembali berfirman, ucapkan wahai Daud La ilaha illallah, sampai 3 kali. Lalu Allah berfirman, wahai Daud ketahuilah, kalau seandainya dunia dan langit dan seisinya ada dalam satu timbangan, lalu La ilaha illallah disimpan di timbangan yang lain, maka timbangan itu akan condong lebih berat kepada La ilaha illallah. Karena itu Rasul mengingatkan orang yang di akhir hayatnya mengucapkan La ilaha illallah dengan penuh keyakinan kepada Allah. Rasul mengatakan, dakhulal jannah, dia akan masuk surga. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Para ulama mengatakan, biar kita bisa mengucapkan La ilaha illallah, perbanyak zikir dari sekarang. Pakai baju kita sebut nama Allah, pakai sendal sebut nama Allah, ke kamar mandi, ke rumah, ke masjid, biar mudah-mudahan di akhir hayat kita La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Setan mengganggu, malaikat pun tetap. Terjadi perang besar ketika seorang sedang sakaratul maut. Bahkan ingin saya sampaikan kepada hadirin yang berbahagia, kalau seandainya orang terdekat kita sedang koma sekalipun, jangan dibiarkan. Karena itu koma secara kesehatan. Hati tidak akan pernah koma. Sekalipun tubuhnya enggak ingat, hati tidak akan pernah koma. Karena itu ketika seseorang sedang koma, tetap talqinkan La ilaha illallah, La ilaha illallah. Memang mulutnya tidak mengucapkan, memang tidak keluar suara mengatakan La ilaha illallah, tapi ketahuilah, hatinya mengikuti ucapan kita. Suatu hari dosen kami sakit koma, tidak ingat berhari-hari, tidak ingat keluarga, tidak ingat saudara, tidak ingat siapa yang bertanya, dan tidak mendengar apa yang koma secara kesehatan. Kami datang menjenguk bersama teman-teman, lalu kami membacakan Al-Quran dengan tanpa melihat mushaf. Kita bacakan ayat Al-Quran. Begitu kami sedang membaca Al-Quran, tiba-tiba kami duduk di pinggir ranjangnya, tiba-tiba dengan izin Allah, itu tangan profesor doktor guru kami memegang tangan kami erat-erat. Buk! Kaget. Ini orang koma, katanya koma tapi megang tangan. Dan kenapa tangan saya yang dipegang? Kenceng lagi. Saya teruskan bacaan Al-Quran, makin kenceng pegangnya. Lalu saya berpikir, lalu saya ulangi ayat Al-Quran. Kemudian ketika sampai kata yang dibaca, ayat yang dibaca, dia pegang lagi. Lalu saya kembali ulang lagi, saya baru ngeh, oh ini salah yang saya baca. Lalu saya betulkan bacaannya, begitu bacaannya benar tidak memegang lagi. Al-Quran, koma secara kesehatan tapi hati tidak. Sungguh biadab, kurang ajar. Seorang anak yang membiarkan orang tuanya dalam sekarat tidak ditemani. Wal'iyadz billah. Itu menentukan surga dan neraka. Sesibuk apapun, jika bisa ditinggalkan, tinggalkan terlebih dahulu. Berikan yang terbaik untuk orang tua kita. Tidak cukup membuat orang dengan orang, karena yang ingin didengar oleh orang tua kita suara yang memang selama ini dekat dengannya. Anak,
Saya kemudian misalnya mentalkinkan suara saya aneh, siapa ini? Tapi kalau yang mentalkinkannya anaknya, yang dia besarkan, bahkan dia lahirkan, maka hatinya akan lebih kontak. Jangan biarkan orang tua sakaratul maut dibiarkan begitu saja. Ingat, itu kesempatan terakhir berbuat baik dengan orang tua kita. Perang besar antara malaikat dengan setan. Lalu Rasulullah SAW pun menggambarkan bahwa ketika sakaratul maut, semua orang, semua manusia yang baik atau yang tidak baik, yang soleh atau yang toleh, yang rajin ibadah atau yang tidak, semuanya akan merasakan sakitnya sakaratul maut. Dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari dari Sayyidah Aisyah, ketika Rasulullah SAW sedang sakit, di mana sakitnya akan beliau meninggal pada saat itu, Rasulullah SAW nampak kesakitan. Sampai akhirnya Sayyidah Aisyah mengambilkan air, Rasul meminta air, kemudian dikedepankan air, lalu Rasul menyimpan tangannya di air, kemudian diusapkan ke mukanya, ke wajah beliau. Lalu Sayyidah Aisyah berkata atau sahabat yang lain berkata, wahai Rasulullah, mohonlah kepada Allah, engkau kekasih Allah. Engkau kekasih Allah, mohon supaya Allah meringankan atau tidak memberikan rasa sakit seperti yang kami saksikan ini. Apa jawaban Rasul? Kata Rasulullah, La ilaha illallah, inna lil mauti sakarat. Tidak ada Tuhan selain Allah. Sesungguhnya dalam kematian itu ada sakaratul maut. Rasul pun mengalami sakit ketika sakaratul maut. Kalau Rasul saja sakit ketika sakaratul maut, apalagi kita. Bahkan bukankah Rasul dari jauh-jauh hari mengajarkan kepada kita doa untuk diringankan ketika sakaratul maut? Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Ya Allah, ringankan, mudahkan, ringankan sakaratul maut. Ya Allah, Rasul berdoa ketika sakit beliau merasakan. Karena itu, setiap jiwa dan manusia akan merasakan sakaratul maut. Dalam riwayat-riwayat yang lain, bukan dari Rasul, dijelaskan sakitnya sakaratul maut. Sebuah riwayat mengatakan, ini menurut sahabat dan tabi'in, sakitnya sakaratul maut seperti dicincang oleh pedang 1000 kali. Riwayat yang lain mengatakan seperti seekor burung yang hidup-hidup lalu dilemparkan ke wajan penggorengan yang sangat panas. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Cuma enggak semua orang sama merasakan sakit itu. Ada yang dimudahkan, ada yang sakit tapi enggak sakit banget. Hanya orang-orang yang durhaka kepada Allah, Allah akan berikan yang sakitnya, na'udzubillah. Bahkan untuk seorang muslim, misalnya kita merasakan sakitnya sakaratul maut, ketahuilah, sakitnya sakaratul maut bagi seorang mukmin, insyaallah kita penghapus dosa dan kesalahan. Karena itu, awas, mulut harus dijaga kalau lihat ada orang sakaratul maut. Lihat ada si bapak kejeng-kejeng, kata bapak ibu, tuh lihat orang durhaka gitu, susah matinya. Tuh lihat, atau tahu enggak, kalau saya lihat, na'udzubillah, Rasul pun sakit. Ketika melihat yang sakaratul maut, kita doakan, karena saat itu malaikat sedang berkeliling. Karena itu para ulama mengatakan ketika seseorang ketahuan sedang sakaratul maut, dan ini nampak. Di antara contohnya nafasnya lain. Kalau nafasnya masih normal, agak lama. Tapi kalau nafasnya sudah dari dada, itu jangan ditinggalkan. Pegang kakinya, telapaknya. Kalau sudah dingin, atasnya anget. Oh, berarti rohnya udah naik. Ditaik sedikit-sedikit. Perhatikan berbagai. Ya Allah, pelajaran bagi kita. Bahwa itu pun akan menimpa dengan kita. Tarik sedikit-sedikit sampai ke lutut.
pegang betis udah dingin, atas anget, oh berarti udah di lutut.